Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, pembacaan peringkat kelas siswa SMK Alislah kelas 12 TBSM TKJ OTKP tahun pelajaran 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala SMK Al-Islah Compreng Kabupaten Subang nomor 037 garis miring SK titik KEP garis miring SMK titik AI garis miring 6 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan peringkat kelas siswa SMK Al-Islah Compreng tahun pelajaran 2019-2020. Kepala SMK Al-Islah Compreng mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama terlampir adalah peringkat kelas siswa SMK Al-Islah Compreng tahun pelajaran 2019-2020. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jatireja pada tanggal 20 Juni 2020. Ditandatangani Kepala Sekolah Daklan MAG. Baik, siap-siap bagi kelas 12 TBSM peringkat ketiga jatuh kepada Saudara Riki Lasmana dengan nilai 91,8, nilai rata-rata 91,8. Dimohon Riki Lasmana naik ke atas panggung. Yang kedua adalah Saudara Agun Gunawan dengan nilai 92,6. Juara pertama untuk program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor jatuh kepada Saudara Agus Renggo dengan nilai 93,2. Ya. Silahkan kepada para juara untuk ke depan dan mohon dengan hormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan piala dan hadiah kepada siswa-siswi peringkat 1, 2, 3 SMK Al-Islah jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Peringkat 3, peringkat 1 diraih oleh Saudara Agus Renggo dengan nilai 93,2. Selamat kepada juara kelas 12 TBSM. Dimohon Bapak Kajur, jangan dulu keluar, jangan dulu keluar, tunggu dulu. Ya, dimohon untuk Bapak Kajur, kemudian Bapak Wali Kelas dan Guru Produktif TBSM ke depan untuk sesi pemotretan. Bapak Kajur dan Wali Kelas serta Bapak Guru Produktif TBSM ke depan untuk pemotretan. Ya, Bapak Guru Produktif Pak Taryat, silakan Bapak Guru Produktif kelas 12 TBSM. Nah, untuk dipoto terlebih dahulu. Selamat kepada
peringkat kelas jurusan TBSM peringkat 1, 2, dan 3 mudah-mudahan tidak hanya di sekolah tapi bisa menjadi peringkat terbaik di jenjang selanjutnya, baik kuliah atau di dunia usaha, dunia industri. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Berikutnya berikutnya yaitu juara kelas 12 TKJ, juara 3 jatuh kepada saudari Della Puspita dengan nilai 83,5. Saudara Della Puspita, silakan ke depan. Juara 2 jatuh kepada saudara Muhammad Syahril Al-Ghifari dengan nilai 83,7. Kepada saudara Syahril Al-Ghifari, dimohon untuk ke atas panggung. Silakan saudara Syahril Al-Ghifari. Berikutnya juara 1 kelas 12 TKJ jatuh kepada saudari Almilatul Hasanah dengan nilai 84,6. Kepada Bapak Wali Kelas kelas 12 TKJ dimohon untuk memberikan hadiah piala dan penghargaan. Juara 1 saudara Almilatul Hasanah. Ya. Dengan nilai rata-rata 84,6. Kemudian juara 2 saudara Muhammad Syahril Al-Ghifari dengan nilai 83,7. Selanjutnya juara 3 jatuh kepada saudari Della Puspita dengan nilai 83,5. Kepada Bapak Kajur, Bapak Guru Produktif TKJ dimohon untuk berfoto terlebih dahulu. Kajur dan Guru Produktif jurusan TKJ dimohon untuk berfoto terlebih dahulu. Setelah ini adalah pembacaan peringkat kelas 12 OTKP. Terima kasih kepada siswa-siswi dan para ibu guru. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, peringkat ketiga kelas 12 OTKP jatuh kepada saudari Yanti Fariska dengan nilai rata-rata 84,5. Saudari Yanti Fariska dimohon untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya juara kedua jatuh kepada saudari Alfiani Nur Hidayah dengan nilai rata-rata 84,6. Saudari Alfiani. Selanjutnya peringkat 1 diraih oleh
siswi yang bernama Casifa dengan nilai 86,2. Kepada Bapak Wali Kelas Kelas 12 OTKP dimohon untuk memberikan penghargaan dan hadiah kepada juara kelas. Juara pertama diraih oleh saudari Casifa. Kelas 12 OTKP dengan rata-rata nilai 86,2. Juara kedua diraih oleh saudari Alfiani Nur Hidayah dengan nilai rata-rata 84,6. Dan juara ketiga diraih oleh saudari Yanti Fariska dengan nilai rata-rata 84,5. Bapak Ibu guru produktif OTKP, kemudian wali kelas kelas 12 dan Ibu Ketua Jurusan OTKP, silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Silakan Ibu Guru Produktif OTKP ya, untuk berfoto terlebih dahulu dengan siswa berprestasi. Bebas ya. Mangga, silakan kepada Bapak Ibu guru dan para siswa untuk kembali ke tempat. Demikian rangkaian pembacaan penetapan peringkat kelas siswa SMK Al-Islah Compreng tahun pelajaran 2019-2020. Atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.